Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto hadiri acara dengar pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Acara bertempat di Swiss Bell Hotel Kota Jambi. Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise menyebutkan, perempuan dan laki-laki di tahun 2030 mendatang ditargetkan PBB berjalan setara dan bersama-sama. Untuk itu, Menteri berharap dukungan semua pihak, terutama tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah. Perkembangan teknologi dan zaman yang tadinya tidak kita rasakan, tapi dirasakan generasi ke depan. Oleh karena itu, pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama duduk bersama untuk mempersiapkan generasi tersebut. Targetnya tahun 2030 mendatang, sudah tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan, anak, dan di Indonesia ditargetkan layak anak. Dalam ini setidaknya ada 3 program prioritas yang dilakukan, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia di mana perempuan dan anak diperjualbelikan, dan menurunkan angka kesenjangan ekonomi bagi kaum perempuan. Memang ini komitmen global, yaitu dengan adanya launching bersama semua kepala-kepala negara di PBB bulan September tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goal. Kita kan sejak 2015 tinggalkan Millennium Development Goal yang disebut MDGs. Kita masuk ke SDGs tadi dengan 17 indikator. Indikator yang kelima adalah gender equality atau kesetaraan gender. Jadi sudah saatnya peluang, kesempatan diberikan seluas-luasnya kepada perempuan untuk bisa bersama-sama dengan laki-laki membangun negara ini berjalan setara, apapun posisi-posisi apa saja, posisi-posisi strategis di pemerintahan legislatif itu pun harus diduduki oleh perempuan. Jadi itu tadi saya mengajak Dewan Lembaga Adat yang ada di sini. Dari Jambi, Rani Wulansari, Tribrata TV, salam Tribrata. Harus bekerja bersama.